Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to Starpox Gaming. Welcome back to my Monster Hunter game. Okay, selamat datang kembali. Okay, hari ni saya nak share ada something lah. Okay, kan sekarang ni Monster Hunter tengah apa tu panggil tu Appreciation Festival. Aku pun pergilah round dekat atas apa nama Appreciation Fest tu. Tu dia bagi tahu kita boleh main event-event yang kita terlepas dulu. Sebab sebelum ni ada beberapa event yang aku follow, macam contohnya event apa nama tu? Apa Horizon Zero Dawn. Kita jadi alloy. Lepas tu second event yang aku follow event The Witcher. Maksud tu jadi Geralt. Actually vision tu pun aku tak habis lagi. Jadinya ada satu event yang aku terlepas. Event tu nama dia event Code Red. Event tu buatkan kita jadi Dante dari Devil May Cry. Oh my god. So masa tu balik, aku rasa balik kampung kot masa tu. So rasa macam rugi gila lah tak dapat. Sekali bila tengok-tengok dekat apa ni festival tu, dia buka balik event tu, quest tu dia buka balik. Oh my god, aku pun hype gila lah. And then aku pun try dah dua kali kot aku try main quest tu. And then nak tunjuk kat hampa, aku dapat lah Dante. Which is very nice. Okay, dia punya stats dia kan, okay, kalau kita ambil dia je, critical eye dah 5, dah level 5. So kalau kita tambah dengan apa tu, charm tu yang dekat, yang kita charm, kita pakai charm naik level 3, kira dah 5, 6, 7. Maknanya tinggal lagi 2 je lah kan nak completekan level 7. Sebab bila level 7, affinity dia naik sampai 40%. So which is very very good lah. Okay, lepas tu aku pula memang jenis suka pakai charge blade. Tapi aku tak adalah expert macam yang ada orang kat luar sana yang expert gila main pakai charge blade sekejap gila kan. Aku kira aku noob je. Tapi weapon Dante ni, apa nama tu, yang dia punya pedang tu, apa ke nama pedang dia, aku lupa lah. Ya, Syah. Pedang tu Dante Devil Sword ni, dia adalah kategori charge blade. So aku baru buat semalam, tak sempat test lagi. So hari ni kita nak test. Oh my god, best gila. Okay, dia punya attack dia 720 tinggi, dan dia ada elemen thunder. Yang aku pakai sekarang ni Diabolos Tyrannis. Diabolos Tyrannis apa benda dah. Kalau ikutkan, actually the highest, apa panggil tu, the highest attack, macam tu lah. Aku pun follow guide je. Alright, so kita tak nak cakap banyak. Okay, korang pun perasan aku dah tukar baju. Baju ni memang aku cater untuk, kata, untuk critical attack lah. Sebab reason dia, apa nama, weapon Diabolos Tyrannis ni, dia affinity dia negatif. So aku terpaksa cari mana sekejap, mana change equipment, terpaksa cari armor untuk increasekan aku punya, korang nampak tak, critical eye. So critical eye aku dah level 7. So setakat ni okay kot. Sebab last time kan lawan Bezegus kan lama gila. Aduh. So bila aku dah tukar ikut, setakat ni yang aku rasa yang okay lah aku punya playstyle. Kira cepat lah sikit lawan monster tu. Okay, aku nak buat armor Dante ni, tapi tak cukup lagi. So mana forge equipment, armor.
Okay. Okay. Red op aku ada 3. Ya, nampak tak? Required material tu dekat red op. Yang ni nak rambut nak satu, baju nak satu, lepas tu apa ni, glove nak satu, lepas tu belt nak satu, dengan kaki nak satu. So actually aku require 5 lah. Sekarang aku ada 3, so nak lagi 2. Aku tengok sebab last time masa aku lawan aku dapat 1 kot. Lepas tu satu lagi Teostra webbing tu tak ada. Ada 1 je. Cukup lah. So sebab memang aku memang nak gila apa nama benda lah ni, Dante ni. Tak tahu, memang aku suka dia. kalau korang perasan dekat aku punya apa YouTube, dalam ada video demo Devil May Cry 5, boleh tengok lah. Tak adalah apa, tak adalah crazy apa bagi tu, crazy combo sangat pun, tapi boleh lah, just for fun. Alright. So everything settle, kita ambil mission tu. Mana kau? aku pun rajin lah pergi tukar handler punya apa, pergi tukar baju dia, kan, baju kucing nak comel lah, mata dia berkilat kan. Okay, tak apa, abaikan semua tu. Event, okay. See, korang nampak kat sini, tu kalau perasan tu dekat the proving, that one is Nora High Matriarch ni, apa Zero Dawn punya quest ni. Kita dapat apa layer, kita dapat jadi alloy, kita dapat item untuk buat alloy dengan Palico punya apa tu costume, menjadi the watcher punya tu. Okay, so actually aku rasa ada lagi certain quest event yang aku tak main dulu, tapi apa benda tah lupa, tapi aku abaikan dulu semua tu sebab aku nak dapatkan Dante dulu. Alright, tu dia code red, stylish red fiver. Legend say in a far off land, demon hunter in a red coat of demons with a sickening sweet style. Oh, a triple S tu. So how about we make a legend out of you too? If you are interested, jump in, of course. Okay. So ni aku buka je voice. Lepas tu aku buat je online. So kira kalau nasib lah siapa join dengar aku menceceh macam ni. Apalah kan. Oh ya, yeah. Kita nak makan, kita jangan makan kat sini. Kita makan kat atas. Kita makan dekat gathering hub. Alamak. Tak boleh naik. Aduh, itulah menceceh lagi banyak-banyak. Okay, sabar. Leave the quest dulu. Okay. Kita naik atas sebab kita makan kat atas. Kita makan dekat gathering hub tu, dia ada satu kata meals special untuk naikkan attack, defense dengan elemental resistance dengan apa entah. Sebab kalau makan kat bawah ni tak dapat. So dia nak makan kat gathering hub juga. Kalau ada orang kira nasi ah cici. Alright. Inilah dia gathering hub. Tapi sebab aku tak ada Iceborne lagi, so aku boleh layan kat sini je lah, Astera ni kan. Okay, so kita ambil quest kat atas ni. Okay, pose ni quest. Kita ambil events. Ambil code red. Mana code red? Yeah, this one. Okay, so kita makan kat sini. Pay with money. Ha, tu dia. Appreciation Fest Platter. Nampak dia punya effect, status effects dia. Attack up, defense up, elemental rest up. Tak kisahlah small, tapi kira okay lah, dapat 3 kan. S tu small, kalau M medium, kalau L tu large. Ha. Tapi ni kita dapat 3 sekali. Okay. Palico pun. Oh, dapat kek ada bunga api lagi.
Aduh. Right. So, okay, item. Nak setkan item, manage item. Alright. Apa nama, sebab aku dah setkan hari tu. Ambil. Penuh full set punya aku bagi. Aduh, ai. Okay. Kalau korang perasan kan, aku ada bawa ada traps 3, sebab kita akan lawan 4 monster. And so nasib lah kalau 4-4 dapat, kalau 3-3 dapat tangkap, kira okey lah, tak kisah lah. Lepas tu ada extra jerky sebab untuk apa, bleeding lawan dengan Odagoron nanti. Death juice ni aku prepare sebab aku ada apa tu, apa, might, mighty might. Maximum might. Dia maksudnya kalau kita punya stamina penuh kan, so dia akan naikkan lagi kita punya affinity tu. So which is very useful lah untuk at least untuk aku gunakan charge blade ni. Lepas tu apa lagi, bomb dengan cool drink. Okay, cool drink sebab nanti last kita akan kita ada lawan 4 monster. So last kali kita akan lawan dengan Teostra tu. Teostra tu Elder Dragon kan. So memang tak boleh nak tangkap dia. Lepas tu dia berapi-api pula tu. Aku dah lah, hai, panah aku. Kalau dengan api-api ni macam Bezugus hari tu kan. Aduh. Okay, sekejap. Betul ke yang ni lah ke? Ada satu lagi. Aku tersalah. Tak ada, betul lah ni. Okay. Sebab last time aku buat benda ni, tapi sebab tak perasan, aku tak bawa tranquilizer. So aku trap dia tapi tak boleh tangkap dia. Okay, so ni betul-betul. Alright, okay, kita save lagi sekali. Mana? Okay, alright. Tu bagi nama lah, Code Red Mission. Kod Dante lah. Okay. Tiba je lah bu, tak kisah pun. Alright. Okay, so everything set, selesai. Bolehlah kita pergi. Okay, harap-harap kali ni smooth lah. Hendaknya je. Hai, aku dah lah noob main game ni. Susah asyik lawan dengan boss. Mati je. Okay. Nampak belah kanan. The skill maximum might has activated. Okay. So that one is a good sign. Okay, ni memang tak boleh nak ambil lah sebab pouch dah penuh. Okay, apa-apa kita minum dulu. Demon drug. Okay, dengan armor skin. Okay, lepas tu kita main dash juice. Dash juice. Terbolet dah. Okay. Jom. Get ready. Korang dengar tak lagu dia? Kalau korang perasan kan, lagu dia pakai lagu Dante tu. Aduh, lagu Devil May Cry. Serius lah. Lagu Devil May Cry. Masa dia lawan dengan monster tu. Kan, dengar kan? Ah.
tapi aku tak tahu SD apa nama apa tu? Tak tahu yang berapa punya lagu. Aku rasa 2 ke 3 lah, tak tahu lah. Hai. Okay. Relax dulu jap. Ambil nyawa sikit. Oi. Hai. Alamak. Hai. Lek lu. Lek. Apa anjana? Okay. Okay, so nampak tak nyawa dia dah dah nak mati. Kat dulu. So, mana tranquilizer? Okay. Alright, settle satu. Okay. Sah. Tu buat trap. Tu minum air, minum potion kecil. Mana potion kecil? Okey. Okey. Sebab nanti lepas ni kita nak lawan dengan Odagoron pula. Odagoron ni lincah sikit. Aku susah. Tidur kaya nenyak. Ah, ambil. Aduh, comel je bila dia tidur. Aduh. Okay, prepare. Odagoron. Okay. Setakat yang aku main tu, dia bila monster ni hilang, maksudnya dah dah selesai, baru baru monster baru keluar, baru Odagoron keluar. Mula aku ni, okay, dah hilang lah. Okay, get ready. Ha, tu dia. Sini, mari kau. Aduh, scary sikit lawan kau. First time aku jumpa kan Nata ni, ui, memang dia dengan Beelzebub. Kecut. Kecut weh. Dah lah dekat apa? Rotten kan? Rotten Bay tu weh. Tempat. Aduh. Come on, Oda. Oda.
Ada apa tengok dia gila-gila. Eh, salah. Ui, alah. Salah percaturan. Dia kan, kalau dapat tune sedap je main. Serius. Kau dapat tune tu, hui. Kalau... Tapi kalau tune dah lari, kau tak usah cakap. Sekali dia attack kau macam... Aku nak cakap. Memang pasrah aja lah. Eh, tengok lah, tengok, tengok. Tak mana-mana lagi. Dia suka hati dia je. Sabar je lah. Aku menata ni lah. Boleh duduk diam tak? Tak lah, nampak tu. Dia tengah marah. Memang takkan duduk diam lah. Kan? Sebab dekat map tu dia nampak tak ada tanda. Dia penat. Nampak tak dia penat? Dia penat dia lah. Macam kita nak entak dia lah. Okay, dah nak kujur lah. Okay. Nah, short trap. Pastu, kita buka. Tranquilizer. Come, baby. Eh? Belum lagi? One more. Alah. Sebab tengok macam dah lemah. Aduh. Macam ni. Nampak tak dia punya tu. Apa tu yang live. Yang live dia dekat bawah kiri tu kan. Yang macam tit tit tit. Yang dekat klinik doktor tu. Ha. Dia kalau macam dia dah rendah kan. Maksudnya dia dah lemah. Dah nak mati. Tapi masalah dia. Macam. Tak. So bila dah nak mati kita buat trap. Dengan tranquilizer. Barulah dia dapat tangkap. Masalahnya ni macam maaf fiat je lagi. Apa kau tunggu? Kita try balik sekali. Aduh. Oh, tu. Kalau macam tu kan dia marah. Ui, aduh, kena gak. Ni nak save apa ni potion untuk lawan dengan Teostra nanti. Dapat ni. Tak apalah. Kalau tak dapat, tak dapat, tak dapat. Alamak. Kenapa aku tercampak? tak sempat. Eh, come on. Cepatlah. Lepas benda ni. Macam tu lah. Okay. Lah, kalau mati nasib air. Aku nak tangkap kau. Tapi aku tak tahu, better tangkap dia ke better tangkap Rathalos. Sebab lepas ni lawan dengan Rathalos. Apalah, tangkap Rathalos lah. Okay, sebab sebelum ni aku dah pernah datang kat dia ni. So dia punya item dia aku dah dapat dah sikit. Yang penting sekarang ni dua. Teostra webbing dengan Red Orb. Nak completekan Dante punya equipment. Aduh. Okay. Apa? Okay, short trap satu. Dan lepas ni kita apa buat dekat Rathalos. Rathalos. Okay, push potion. Okay, asah.
Lagi tajam. Right, lepas tu apa lagi? Dah kan? Okay. Oh, preparation. Okay. Okay, sampai. Oh, flashport. Flashport. Haha, aku rasa lagu ni aku cam. Lagu ni tiga kalau aku tak silap aku. Alamak, miss pula. Okay. Tengok rugi satu kan. Kalau bawa tiga tu, tak bawa spare. Apa dia buat? Apa ni? Flashport. Flashport lah. Kalau terbakar, kita golek tiga kali. Kan? Golek tiga kali lepas tu, api tu hilang. Okay, alah, sayang lah. Flashpot dah cukup. Aduh. Kalau tak boleh cepat musuh mamat ni. Alah, poison. Okay, apa? Kita ada herbal medicine. Herbal medicine. Okay, jap. Cantik timing. Boleh lah. Aduh, oh tak kena, nice. Alamak, tengok dia terbang lagi. Salahnya flash port dah tak ada. Aduh. Kumbang pun aku tak bawa. Kumbang pun aku tak bawa. So, kalau ada flash port, sedap je. Dia terbang je, kita tembak sekali flash port, bagi dia jatuh. Ha, lepas tu lauk lah. Okay, jap. Apa tu, nama tu? Eh, Azam eh. Kita pause sekejap lah.
Okay. Korang perasan tak tiba-tiba tempat kawasan ni rasa macam panas gila? Tu. Dah sampai dah. Binatang tu. Okay. So, cool drink. Minum cool drink. Lepas tu, kita pakai fireproof mantle, alright. Oh, let's go. Let's dance, baby. Ayuh, kena. Wajah. Oh blah. Nama tak gila. Datang. One more time. There. Alah. Tak ada. Dash juice. Mana dash juice? Aduh. Yo. Alah, pening pula. Come on, come on, come on. Cepatlah. Eh, bukan. Bukan minum diri. Alah. Apalah. Okay. Eh, tinggal dua ketul je. Okay. Tempo apa? Fireproof mantle dah habis. Pakai tempo mantle. Eh, pakai. Okay. Haha. Aku suka sangat pakai dia ni. Temperamental ni. Dia auto evict. Auto evict. Panas-panas. Panas. Okay. Whoops. Lemak pula. Aduh, tersebat, tahan. Aduh. Rasanya tadi aku tahan ke sebab temperamental? Aku rasa sebab temperamental lah. Kan? Tapi lah cepat je nak habis temperamental tu lah. Sini. Aku
pada hadiah untuk kau. Wih, sampai tadi kita air. Asah jap. Kau ni alah. Jangan macam tu. Apa nama dia? Tiostra. Nah, satu lagi. Ui. Apa nak labu? Alah, rugi. Bazir. Oops. Abi. Ah, panas. Aduh. Okay, time untuk makan pil. Ui. Sini. Pok, sini pok. Cepat pok. Aduh, pok, mana pok? Cepat. Aduh. Oops, aduh. Oh, teruk kena. Tengok, cun dah lari. Kita bertenang. Okey. Wih, belah. Itu kalau kena tu. Hey. Kalau tak one shot direct mati kan. Kira nasib baik lah. Tapi bayangkanlah nyawa dia banyak mana dia tolak. Aduh. Eh, lambat betul dia minum. Minum cepat sikit boleh tak? Okay, lagi. Okay, fireproof mental dah settle, dah ready. One more. Okay, pin. Jadi kucing pula dia, lari-lari. Aduh, kena. Kereta lah. Bangun. Aduh, kena. Oh, pening ke tadi? Alah. Lama, kena tunggu teman-teman. Aduh. Baiklah, bertahan. Tu ada apa tu pula, ada apa, fireproof mental tu kan. Kira memang ha.
Yes. Sebab aku tengok dia punya apa, line lifeline dia tu macam macam tak ada, macam tak ada gaya nak tak ada gaya nak mati je kan. Rancak lagi dia punya tu. Baik. Oh, berapa? Setengah jam. Empat monster. Okey tak? Okey aku. Itu pun lama juga kan. Aduh. Right. So, hopefully kita dapat complete dengan webbing sekarang ni. Teostra webbing ni. Tapi rasanya kalau nak dapatkan Teostra webbing, sama ada kena pecahkan tanduk ataupun kena putuskan ekor eh. Tak tahulah. Apalah, try je lah. Okay. Ni apa? Slinger bomb settle. Tak ada apa kot. Puk. Ui, kau. Alright, kita tengok. Nice. Apa ada? Anjana. Kita tengok inilah. Tengok list. Tengok list nampak sikit. Okay, red op dapat satu. Macam mana aku nak check reward? Okay. Red op dapat satu. Teostra powder, carapace, Teostra gem, Teostra horn. Tak ada lah Teostra webbing. Alah. Aduh. Okay, tak apa lah. Yes, rasanya betul kot kena putuskan ekor kot. Yang ni ada apa? Take all. Teostra carapace. Tak ada. Yeah, dapatlah voucher. Guna voucher, yeah. Voucher bonus. Korang dengar tak bunyi kat belakang apa? Ya, apa nak jadi lah? Ha? Orang semayang kau main game. Astagfirullahalazim. Okay. Workshop. Alright. Okay. Apalah, kita buat yang mana ada je lah dulu. Okay. Armor. Yeah. Teostra webbing. Hey, susah tu. Tu sebab banyak dia punya weakness exploit dia dapat 2 pakai seluar dia je. Best betul. Lah, kita buat apa yang ada. Rambut. Jadi Dante. Oi. Okay. Suit dia. Yes. Glove. Apa lagi? Belt dia. Dia equip now. Okay. Seluar tak apalah, pakai Odagoron punya lah. Nampak macam smart kan? Okay. Kita nak tengok equipment apa yang berhasil. Affinity 6. Okay lah, tak kisahlah. Satu je tak cukup. Kita boleh tambah guna decoration kot. Okay, weapon. Weapon dah pakai ya? Rasa belum pakai. Tapi dah buat lah. Dah buat belum? Sekejap. Rasa macam dah buat. Red op 2. Sekejap. Rasa macam dah buat. Kan? Hopefully dah buat. Kalau tak buat lagi, buat baju dulu. Masak. Aduh. Sekejap. Forge equipment. Bukan. Change equipment. Hunter. Tak buat lagi lah. Alah, tak buat lagi. Aduh, mak. Silap lah, bro.
Okay, kita susun ikut rarity. Dora, Zeno, Devastation, Avenging dengan Odium. Ya lah, tak buat lagi lah. Alamak. Okay, tak apa. Tak apalah. Rugi je. Okay, tak apa, tak apa. Sebab nak try yang tu je sebenarnya kan. Nak try apa weapon tu. Tapi sebab tak dapat. So, kita buat next episode. Alright. Okay guys, thank you for watching. So, nanti kalau ada masa, kita buat yang untuk dia punya pedang pula. Dante punya pedang. Alright. So, thank you for watching. Jumpa lagi. Bye-bye.